Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Di saat teman-teman para diecaster lagi rame dengan Nissan Skyline ya, versi Vision 2 for Use ya, saya malah pesen ini teman-teman. Jadi hari ini saya kedatangan paket. Ini cukup aneh sih, gila sih ya. Jadi kenapa di lain tempat mereka lagi pada hype dengan yang namanya Nissan ya, termasuk produk kalau misalnya di Major itu ada Nissan Sevira ya, lagi rame, saya malah pesan produk ini teman-teman. Jadi saya baru kedatangan paket ini beberapa jam yang lalu, langsung saya unboxing saja ya. Ini produknya apa? Yang jelas ini adalah produk diecast juga ya, mobilan juga ya. Langsung kita buka saja seperti apa ya teman-teman. Karena saya nggak tahu apakah saya yang ketinggalan informasi atau bagaimana. Cuman kenapa gitu loh? Kenapa sekarang pada rame dan orang-orang pada sibuk bahas tentang Nissan Skyline itu ya, yang dulu pernah keluar. Katanya sih bedanya sih hanya di booster doang ya kan. Ya namanya selera juga ya teman-teman. Termasuk saya ini kan, kalau misalnya dibandingkan teman-teman yang lain, mungkin saya cukup ketinggalan ya. Kenapa saya masih beli produk ini gitu. Sekali lagi alasan saya beli ini karena memang suka ya teman-teman ya, bukan ikut-ikut. Oke, ini paketnya udah saya buka. Ini ada pengaman ya, ini ada potongan kertas gitu. Oke, dan ini adalah paketnya teman-teman. Oke, saya rapikan dulu. Oke, ini adalah paket yang saya pesan atau yang saya beli ya. Kira-kira produknya apa ya? Kalau kalian paham, ini tampak belakang seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah ciri khas dari blister atau kart dari produk Majorette ya. Ayo, kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ditebak? Oke teman-teman, ini dia produknya ya. Jadi yang saya pesen untuk diecast kali ini adalah produk dari Majorette ya. Majorette, terutama yang seri WRC atau WRC ya. Jadi memang ini produk ini sudah cukup lama ya munculnya, tahun 2019, cuman saya baru mengumpulkan sekarang gitu ya. Jadi karena memang saya juga baru di dunia diecaster ya. Cuman nggak tahu kenapa saya suka sekali dengan seri WRC ini. Makanya di video-video awal saya kemarin yang saya highlight adalah produk dari Majorette WRC ini. Ya. Jadi produk sebelumnya sudah saya punya adalah ini teman-teman. Ini ya. Ini WRC dan ada tiga lagi ya, ada dua yang saya punya. Jadi total ada tiga sebelumnya yang saya punya ini ya. Tapi ini yang versi Majorette Pomade-nya ya. Makanya saya ingin melengkapi koleksi saya di Majorette seri WRC ini. Yang belum saya punya adalah untuk saat ini, dan ini baru saya beli, baru datang ya. Ini adalah Hyundai i20 teman-teman. Ya kalian pasti ngerti lah ya, sudah pasti tahu lah mobil ini sejarahnya gimana ya. Ini sudah mobil cukup lama, detailnya juga nggak perlu saya jelaskan, kalian sudah pasti lebih tahu dibanding dengan saya. Karena memang saya pendatang baru. Ya ini cakep sekali teman-teman, saya suka sekali dengan mobil ini gitu ya. Keren sekali sih. Yang ini juga.
Nah, sebenarnya saya sudah punya untuk Citroen ya. Citroen WRC ini sudah punya, tapi untuk tampunya beda, teman-teman. Saya yang belum punya adalah yang warna merah dan putih ini ya. Ini belum saya punya, teman-teman. Satu lagi yang belum saya dapatkan, yang masih belum saya beli ini ya, teman-teman ya. Ini adalah Ford Fiesta ya, versi WRC dari Majorette, teman-teman. Oke, untuk detail nggak perlu saya jelaskan ya, nanti kita bahas setelah saya loose item ini, kedua item ini kita loose, kemudian saya mungkin akan membahasnya sedikit ya, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman untuk update video kali ini, cukup singkat saja ya, karena memang ini produk lama, jadi saya hanya ingin melengkapi koleksi Majorette WRC yang saya punya, dan sekalian saya ngisi konten gitu ya teman-teman, lumayan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa saya minta dukungannya dengan cara klik subscribe, kemudian like jika kalian suka, dan komentar jika memang ada saran atau kritik untuk saya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini, supaya saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.